Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah kalimat iman, yaitu tentang menutup aib orang lain. Dalam sebuah hadis, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Artinya, barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim. Anjuran untuk menutup aib orang lain ini dan juga keutamanya termuat dalam sebuah hadis lain, yaitu dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, ia berkata, seorang muslim adalah saudara muslim yang lain. Ia tidak boleh mencelakainya dan tidak boleh membiarkannya celaka. Siapa yang menanggung kebutuhan saudaranya, maka Allah akan menanggung kebutuhannya. Dan siapa yang meringankan kesulitan seorang muslim, Allah mudahkan baginya satu kesulitan pada hari kiamat. Siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.